Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darain amin. Wa rabi'uha talaqi basharatai zakarin wa unsa. Dan yang keempatnya yang dapat membatalkan wudu, talaqi, yaitu bertemu, bersentuhan, basharatai zakarin wa unsa, dua kulit laki-laki dan perempuan. Ketemu dua kulit laki-laki dan perempuan, ya, bukan mahramnya. Walau bila syahwatin, sekalipun dengan tanpa syahwat. Ya, kepegang aja tanpa syahwat bisa batal. Wa in kana ahaduhuma mukrahan, sekalipun ada salah satu dari keduanya dipaksa. Sekalipun dipaksa. Ya. Suruh pegang dipaksa. Au maitan atau mait. Yang batal itu yang hidup, yang mayitnya enggak batal. Kenapa? Sudah enggak ada taklif lagi, sudah mati ya. Lakin la yankudu udul mayit, akan tapi enggak batal udu mayit. Mayit udunya enggak batal. Yang batal adalah yang hidup. Ya, karena si mayit sudah enggak ada taklif lagi. Wal muradu bil basharati huna ghairu sya'ri was-sini waz-zubri qalahu syaikhuna wa ghairu batinil aini. Wal muradu, dan yang dikehendaki, yang dimaksud bil basharati, dengan kulit huna di sini, ghairu sya'ri, selain rambut. Ya, rambut enggak apa-apa. Rambut enggak batal dipegang. Was-sini, gigi dipegang. Ya, perempuan sama laki enggak batal. Tapi yang ngapain pegang-pegang gigi kan gitu ya. Wazupri, dan kuku. Pegangan begini nih umpama. Enggak batal. Qalahu syekhuna, telah mengatakan akan dia oleh guru kami. Wa ghairu batinil aini. Dan selain perut mata. Dan tidak perut matanya, termasuk juga selain perut matanya. Kalau perut mata juga enggak, ya, enggak batal juga. Tadi atap kesana tuh, ghairu sya'ri, dalam mata, perut mata maksudnya dalam mata. Ya. Lagi ngapain pegang-pegang gituan mata itu ya. Wadhalika, dan demikian itu dalilnya. Liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, aula mastumun nisa'a, atau kamu menyentuh perempuan. Jadi maknanya ai lamastum, kamu menyentuh. Ya, ada yang lain memanakan ini jama, jima, ya. Seperti Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab kita Syafi'i adalah menyentuh bisa membuat jadi batal. Menyentuh perempuan yang bukan mahramnya batal. Dan hemat saya, ini adalah pendapat yang sangat maslahat untuk
ya, perkembangan zaman terus sampai nanti. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa menjaga. Kita bisa menjaga. Enggak kesentuh sama perempuan. Walau syakka, dan jikalau ia ragu, hal ma lamasa'u sya'run aw basharatun lam yantaqid, apakah yang menyentuh sesuatu yang menyentuh kepadanya itu rambut atau kulit? Ragu dia, bagaimana hukumnya? Lam yantaqid, enggak batal. Ragu dia, rambut atau kulit ya? Rambut atau kulit ya? Kama law waqa'at yaduhu, sebagaimana kalau jatuh oleh tangannya, ala basharatin, jatuh oleh tangannya itu di atas basharah, kulit. La ya'lamu, ya, dia enggak tahu, a iya basharatun, apakah itu kulit, basharatu rajulin, apakah itu kulit laki-laki, awi mra'atin, ataukah kulit perempuan. Ya. Ini juga la yantaqid, enggak batal. Kulit laki, kulit perempuan ya. Au syakka allamasa mahraman au ajnabiyatan, atau dia ragu apakah dia telah menyentuh mahram atau orang lain, perempuan lain. Ini juga enggak batal. Wa qala syaikhuna fi syarh al-Ubabi, dan telah berkata guru kami dalam syarah al-Ubab, walau akhbarahu adlun bilamsi la'u aw binawi khuruj ri'in min'u fi khali nawmihi mumakkinan wajaba 'alail akhdh bi qawlihi. Berkata guru kami dalam syarah al-Ubab, Syekh Ibnu Hajar, walau akhbarahu, jikalau dia diberitakan adlun oleh seorang yang adil, bilam si'a, dengan menyentuhnya, menyentuh perempuan. Jikalau dia diberitakan oleh seorang yang adil dengan menyentuh perempuan, tuh baginya, dia menyentuh perempuan. Dibilangin, ente tadi pegang perempuan. Aw binawi khuruji ri'in minhu, atau dengan seumpama keluar angin darinya, fi hali naumi, pada keadaan tidurnya, mumakkinan, yang menetapkan tempat duduknya, menempelkan pantatnya kepada tempat duduknya. Ya. Posisi duduk. Wajib alaihil akhdhu biqaulihi, maka wajib atas orang itu mengambil dengan perkataan orang itu. Iya. Artinya apa? Ya, percaya batal berarti. Tadi ente pegang perempuan. Oh iya. Kulit perempuan. Oh. Udah batalin. Tadi ente tidur, batalin. Tadi ente tidur, tadi ente keluar angin, lagi tidur. Lagi tidur ente keluar angin. Iya. Karena apa? Harus percaya. Iya. Ya. Pertama, yang beritakan orang adil. Kedua, lagi tidur, keluar kan juga gak tahu. Bikibarin, dengan besar. Artinya udah besar. Fi ima, pada keduanya, besar sama besar. Fala naqdu bi talaqi ima, maka enggak batal dengan sebab bertemu keduanya, ma'asigharin fi ima au fi ahadihima, serta kecil pada keduanya atau pada salah satu keduanya, satu besar satu kecil, enggak batal. Atau kecil dua-duanya, enggak batal juga. Kenapa? Lintifai mazinnati syahwati, karena ternafi sangkaan syahwat.
Insya Allah enggak ada sahwat kalau begitu. Tapi tetap sunnah kita berwudu kalau pegang anak kecil perempuan. Kemarin sudah pembahasan ya. Ini ya, kecil di sini ya. La yustaha, yang tidak disukai. Yang tidak disukai. Ya, kalau yang disukai masih kecil, umpama tapi disukai bongsor dia. Belum balik tapi badannya bongsor, kan ada yang gitu. Belum haid. Kan ada orang umurnya 10 tahun belum haid, badannya besar. Orang sudah senang ngelihat dia, yustaha. Lah ini ya, kalau ini gimana? Ini batal. Yang satu besar, sudah besar ya, dewasa. Perempuannya segitu, batal itu mah. Kenapa? Yustaha perempuan itu. Ini perempuannya masih kecil ya, ataupun lakinya masih kecil gitu ya. Masih kecil, umur 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Oh, ada orang demen banget tuh 3 tahun diperlakukan apa namanya? Kalau itu ya. Ya diperlakukan itu ya, tidak senonoh ya. Masih kecil istilahnya apa tuh? Ya. Hah? Di ya asusila apa namanya? Istilahnya ada tuh. Ya. Diperlakukan yang buruk itu ya. Ya. Masih kecil tapi sudah di ya astagfirullahalazim ya. Kalau itu mah itu perilaku menyimpang namanya. Ya. Itu ada kemaksiatan itu. Ini ukuran secara normal. Ukuran secara normal ya. Ukuran secara normal. Jadi enggak dianggap yang seperti itu. Ada kelainan jiwa tuh, kelainan jiwa. Sebenarnya enggak kelainan jiwa ya tuh. Apa namanya? Setan diturutin ya. Setan diturutin. Ntar dikata kelainan jiwa enggak mau dihukum lagi. Kena hukuman itu berat itu ya. Jadi wal muradu bi sigar, dan yang dimaksud dengan sigar yang kecil, yang mempunyai kecil, maksudnya yang kecil, anak kecil itu man la yusta'a urfan, orang yang tidak disenangi secara urup, ghaliban biasanya begitu. Ya, orang kalau masih kecil umur 3 tahun kan belum disenengin. Paling lucu, senangnya bukan senang yustahnya, ini bukan senang ya amanah kecil senang itu, lain kalau itu mah kita senang. Ini senang nafsu gitu. Senang nafsu itu belum. Maka kalau ada anak kecil disenangin nafsu kayak begitu, dan nafsu banget tuh, itu berarti ada ya penyimpangan itu ya, kelainan itu mah tuh orang. Kelainan itu mah kan banyak sekarang tuh begitu. Masih kecil udah dikerjain, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Makanya kita disunatkan pegang anak kecil lain jenis untuk berwudu, sunat wudu sekalipun anak kecil, sekalipun masih kecil. La talaqi basharataihima ma'a mahramiyatin bainahuma binasabin aw radain aw musa'aratin lintifa'i mazinati syahwati. La talaqi basharataihima, tidak bertemu kulit keduanya ma'a mahramiyatin serta mahram. Jadi enggak batal kalau mahramah. Bainahuma, di antara keduanya, keduanya mahram, keduanya binasabin, apakah itu mahramnya dengan nasab? Enggak batal. Aw radain, atau dengan susuan?
ya, enggak batal. Au musaratin, atau dengan ya ngambil mantu berbesanan, ya, maksudnya yang apa? Ngambil mantu ya, musaharah mertuanya gitu ya. Mantu itu enggak batal tuh. Mertua enggak batal, mantu enggak batal. Kenapa? Lintifa imazinati syahwati. Ini juga ukuran normal ini. Karena ternape tempatnya dugaan syahwat. Ini ukuran normal. Oh, ada orang itu mertuanya dikerjain juga. Ah, ini orang gila namanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Ya. Itu dia setan. Bukan dimasukin setan lagi, jadi setan itu dah, ya. Bukan dimasukin setan lagi, jadi setan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik, ya. Nah, kita tetap, kita sama mertua juga harus ya menjaga, ya. Menjaga. Harus menjaga. Makanya mantu juga itu di hadapan mertua itu pakaiannya jangan sembarangan. Mama nih mantunya perempuan, ya. Mertua laki-laki, itu juga pakaiannya jangan sembarangan. Kalau kita punya bini seperti itu umpama, jangan sembarangan. Dan pakaiannya auratnya kebuka atau ketutup tapi seksi kelihatan ininya, jangan. Harus ditutup. Sekalipun sama mertua. Ya, kita jaga hal yang begitu. Ya. Zaman sekarang udah kayak begini, ya. Macam-macam. Ya. Astaghfirullahalazim. Walau istaba'at mahramuhu, jikalau samar oleh mahramnya, ya, samar umpama dia bercampur itu ya, bi ajnabiyatin, dengan perempuan yang lain ajnabiyah yang boleh nikah. Jadi bercampur dia mahsuratin yang terbatas. Ya. Mama ada 20 orangan, ya. Ya, mahramnya ada beberapa, satu orang doang umpama atau dua orang. Falama sawahidatun. Lalu dia menyentuh satu minhuna daripadanya. Dia daripada perempuan itu lam yang takit enggak batal. Kalau kesaruan ya, mama mahramnya ada berapa gitu ya? 2, 3 kesaruan dengan orang yang ajnabiyah, perempuan lain yang boleh dinikahin, maksuratin yang terbatas ya. Kehitung dia, mudah terhitung. Seperti ada 20 orang umpama. Falama sawahidatan, lalu dia sentuh satu minhuna daripada mereka tuh perempuan-perempuan itu. Lam yan takhid, maka enggak batal. Karena istabahat. Ini artinya ini masih dibenangin. Apa, enggak batal ini. Ya, biar apa? Biar mudah, jadi dimudahin. Dimudah. Biar mudah. Enggak susah. Wa kadza bi ghairi mahsuratin ala aujai. Dan seperti ini pula dengan yang tidak mahsulat, yang tidak terbatasi. Umpama ada berapa orang? Ada 1000 orang, enggak terbatas namanya itu ya, banyak. Ala auja, atas kaul yang lebih kuat. Itu juga la ya, yang takit enggak batal juga. Sarunya. Kecuali jelas. Beda kalau jelas, oh dia mah jelas. Bukan mahram, ya bukan mahram ya batal. Ini kalau saru, berarti kan ragu jatuhnya gitu ya. Jatuhnya berarti ragu. Lam yan takit, enggak batal. Jadi ini masih dibenangin, sama seperti air. Air gitu. Air sedikit, ini air mutanajis apa kagak ya? Mutanajis apa kagak ya? Kagak. Jadi dibenangin. Kenapa? Karena susah, ya, sulit. Air sulit.
Ini kan nyangkut-nyangkut kepada air juga ini kan. Ya kan udu juga ntar itu. Gitu. Jadi ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ya, tapi jangan dimudah-mudahkan. Artinya sesuai dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab wa la yartafi'u yaqinu udu'in.